Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat story Instagram musik tanpa lirik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada story saja, story saya yang sudah saya buat ini ada liriknya ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk kita membuat story atau Insta story musik tanpa adanya lirik ya? Caranya kalian bisa lakukan seperti ini ya. Pertama di sini saya akan coba hapus ya. Yang ini kita hapus. Kita akan buat story Instagram baru ya. Sini. Nah, di sini saya akan coba menggunakan foto yang tadi. Foto ini saja ya, copy. Seperti ini ya. Kalian juga bisa gunakan video dari galeri kalian, bisa. Nah, kemudian untuk membuat story musik, kalian ketuk pada icon stiker yang ada di menu atas. Yang ini ya, emoticon, icon emoticon. Kemudian kalian pilih musik di sini, kalian bisa cari untuk musik yang diinginkan ya. Namun sebagai contoh, saya akan coba untuk menggunakan yang ini misalnya ya. Nyari duit. Nah, ini kan ada liriknya nih. Untuk menghilangkan lirik ini, kalian bisa lakukan seperti ini ya. Ini ada pilihan font, kalian geser saja ke kanan seperti ini. Kalian pilih yang ini nih, yang kecil. Tampilannya ya, seperti ini. Ini kalau kita keraskan suaranya. Nah, seperti itu ya kan. Nah, setelah itu kalian bisa ketuk pada checklist aja di sini. Nah, kalian bisa geser ke atas ya. Nah, seperti itu sampai menghilang ya. Sampai tidak kelihatan ya. Jika sudah, kalian bisa posting ya. Kalian juga bisa geser ke kiri ataupun ke atas ya, seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kita posting ke teman dekat ya. Kita tunggu sampai terposting ya untuk story Instagram yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita keraskan ini ada musiknya. Tuh, namun tidak ada liriknya ya. Jadi hanya musik saja. Seperti itu ya. Jadi di sini ada tuh. Ada musiknya ya, ini ada keterangan musik yang dipakai namun liriknya itu tidak ada. Oke, jadi seperti itulah cara mudah membuat Insta story musik tanpa lirik ya, tanpa harus gunakan aplikasi tambahan apapun ya. Semoga tutorial ini dapat berguna buat teman-teman semuanya dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba.